padahal ayat-ayat kita sehingga kita dulu. Dulu ada dua bersaudara, Mbiji Kakana dan Mbiji Adina. Ia kakak jeng Adi, ia kakak jeng Adi yang bakat tanah sedu. Asal datang isu kita sedu disembahan, datang peti kita sedu disembahan. Dari ibadah mereka tanah sedu, tanah sedu mengenang. Diulang ayat terkenung di mana tanah sedu ayat. Ayat awal itu mana awal tanah sedu awal ayat. Ia adi jengkata bunga kue jembahan se tiap penting kita sendiri semua. Ayat jengkata kata enam bulan sepuluh-puluh tahun jembahan karena se hari itu. Tapi kita sedang kurang cakap panas lagi. Kompok disembah kompok panas. Ayat kata nanti dia lepas malam nanti sedang siap. Terbisa cekrobika lalu sedang disembahan wae kunti isi. Hari ini mah ditembak panas sampai panas. Nah, adik nak kayak pindah gue goyang. Aduh kumaha yang sia ayeuna. Aing ayeuna ye mulai datang magrib nepi teu ka subuh rek nyebah seuneu moal teu deui. Lamun datang subuh ye seuneu dicabak panas kene bae, aing mah rek nyaran agama saja. Aha, ieu sebabna. Bener kan? Ieu terserah si dia. Kita kan pokoknya mah aing mah moal ingkang rek kita nyebah seuneu. Ani baca muasara ya, ya si Adina ya, mulai subuh lebih kentas subuh, aduh mulai sembah ini sendir. Pokok nama kita tidak madam, apa sendir? Datang subuh para jamaah sadaya, ya sendir kita apa? Ya hei, waduh, ini mau benar. Cek kita Adina komen. Kemudian datang isu, katanya dipanggil kata ampura pelah dia yang berhubungan. Maksudnya, anu sakumaha kamar ini diumumkan, lalu masih panas baik, kuri rekniangan agama sejen, anak pemanikan kuri, rek dibawa beangan agama sejen, mual nyembah sebab dibawa pula, tapi penting terakhir, ia sudah masih panas kan wae. Iya. Ai cerita kakana di terserah sia. Ai mau mual pindah. Nah. Jamaah sadaya anak pemajikan anak di bawah. Neng, hayo urang pindah dia. Urang neangan agama anu nyalametkeun justru seudeung mah jelaka. Ya. Mata para jamaah sadaya, kamu urang arek tobat ka Allah, padang. Upama urang boga anak tukang mabok. Para gajah tukang ngadu hayam. Arek tobat kudu artinya faktor itu mate kudu kurang. Kudu tidak. Sebab faktor lingkungan kan kurang, kamu urang hayam tukang sholat kan tidak jelas, jeung bangci. Tadi jadi ya. Kamu hanya kalau sholat yang tidak diisi Allah ya mau tenang. Para jemaah sadaya dia pemajikan yang anak lagi bawa kalau waktu yang terlembut memaksud kesenangan agama saya. Jadi singkat cerita di tengah-tengah jalan kapan itu tukang suruh. Cek etai jelmat ya bahasa orang Malaysia kan terawan dengan suluh menang kering nanya menang nanya naon ai akang teh agama naon ceketa tukang suluh kuring mah agama Islam terus eta agama Islam teh kumaha
pulang ke daerah. Tanya dari tukang suruh ain agama Islam pangeran teh saha Gusti Allah. Saha Gusti Allah teh? Gusti Allah teh nyiptakeun urang di alam semesta. Contoh ditentuan tukang suruh. Contoh umpama ya kadaharan kaharin te pulau kita urang ke ujung-ujung kadah ayat kadaharan weh umumnya kadaharan kemena kohe pasti ayat umum ayat kopi pasti ayat umum kopi kadaharti ku akal apa kita tidak menerima ujung-ujung ayat kopi namun kohe anumnya benar terpepek kayak terus kumaha pasti ayat dia ujung-ujung umpama di tengah imam di harapan imam udah ayat saya kotor akar orang terima ujung-ujung ayat ayat saya kotor kamu tahu kan ayam peknya motor nggak rekunde pasti ayat ayam sebab ayat baik. Lalu kaitan dengan Allah maha ya ayat bumi jelani ayat cai ayat batu ayat jelmah tapi ada bablah tetah hati lamun awudun ya ayat bulan ayat panang kue matahari tetah hati lamun awudun ya rek nyahun ya narek kita pasti ayat anu ya apa kurang menerima ujung-ujung kaya matahari weh kamu ke dunia kami wah iya namun iya mang agama Islam saha pangeranan Gusti Allah tak ayo memang kuring padahan kuring hayang asuk Islam jempol dan kuring kenapun kuring ke Gusti Allah iya memang kuring namain akhirnya tuh minat weh tapi itu di itu ayah ajaran baby ku selama baby ku ayah ajaran tak tadinya nanya ke nana kuri matai tak kita sok siya sal tak ayah nama kia kang takut mohon kuri narik kabar itu kekmean ku oke itu mudah-mudahan kami berkau beku Allah tukang suruh akhirnya mana naik umpama jika nana lempang tabe itu ekmeyakin dia singkat cari kadata tak beneran dia ajenan terlalu disantina agar ada yang ikan mana naik umpama jika nana lupa etak dia ikan ngaji peres dia ngaji santri walumbar di lemah ya aku datanya waktu salam-salam ada kunjung langsung baik sama yang terjadi abdi memang nanti mana nanti daerah itu ayat naon karya abdi umpama dikajin anak ayat asuh Islam emang mana agama naon bahwa kuring agama nak lemah sedut dan kuring tetah hati tiap tahun kuring lemah sedut tapi dipakai capak ada suara ikhlas mana asuh Islam ikhlas akhirnya para jamaah saya diterangkan masalah tauhid ke Allah kita kiai tapi kegaman dengan ucap dua kalimat sahabat sok perlukan anak yang kemana ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul akhirnya asuh Islam mana dan juga mengatakan kita saya cukup hebat nak kaya kini kan? Diterangkan kiai masalah tawakal masalah rezeki. Diterangkan kiai kita itu menang sampai dua kue menang seminggu masang dan kita kiai akhirnya mereka kambing mereka cuma majukan anak teknik mama ampunkan aku mohon atas segala ilmu anu diberikan semua mudah-mudahan manfaat dunia akhirat tahayana abdi arek nang dak deui
tadi itu rek yang pagawean rek di bawah di anak pemajikan. Kata kiai mana lalu siap mama rek cager arek kering rek bugar keboga ulah wali wali tinggal ke sholat di bawah waktu kata kiai kata kiai sampai kumpulkan beras kumpulkan duit kumpulkan duit eta santri ngumpulkan duit kumpulkan beras yang tadi tak iya jadi kumpulkan di jalan jeng jajan dan jeng dahar pemajikan jeng anak manis tak iya jeng eta jelma kumah mama hatur nuhun atas perhatian hatur nuhun ku abdi ditampik ngan abdi mual wani wani nyokot karena iya biak duit dan mama Allah mengaruh kianan kunjung-kunjung itu ayo tadi ayo mas tadi wani kita tinggalkan pagawean tinggalkan ke Allah ibadah ya wani itu kira-kira kita rancas dia nyelesai akan bisa cuma ayo ini tiba pahala kita kawal mana masa dia tengah jalan jalan panas perang-perangan ke pemajikan anak bapak kenal aku lagi dapat biu biakin kita bapana neng pemajikan kaak gulasil cek kiai kek masalah rezeki Allah anu aku cek kiai ke kamar ngaji bulak-bulak jelma hewan ke diri kiai Allah ayatanda setengah-setengah ke anak pemajikan di tengah jalan kepangin di tukang tahu mulai diberi kada haram tuh cekai kok gitu kan akhirnya para jamaah sadaya nepi ka hiji lembur ngan bingung ieu di mana cicina ai sepamajikan aa kumaha atuh sedeng di ke penting urang mek di mana cicina sok urang yang kami mangi 50 bebeknya adalah KRP yang dari tinggi wakoso kita di luar bapana pemajikan anaknya datang puting tahajud pulas puting pemajikan dengan masalahnya dengan masalah haju dengan masalah yang putus kue diberi amalan putus dia ya. Datang suku neng wajah adanya akan reki setiap gelap kapasar bukan dengan patuhian mana yang belakang mana-mana cicing gitu obat ibadah salat Tuhan kata tinggalan kopiah badiah nulis waktu kata tinggalan amanah dikiai cekat aja lho bapak ini apa asapnya yang kata ya entah pemajukan yang mengisah lu akan ya Allah mudah-mudahan salah di hati untuk menambah kemian di isuk ngepikin ke asap ke mulai patah ya sampai Allah pak ejek mana kuat tu, ejek mah urusan anak jumpa majikan mau ketawa apa? Datang mati mana nak kembali? Kamu sebab nak balik kau ni percuma. Allah buat apa? Tentukan kau intikaf di masjid mana ibadah kubriah badiah wajib tahajudna kumpul wajib wajibillah ayah kena miro Allah mumenang kesejaan hebat mumenang suka ayah kena miro Allah ibadah namanya datang peti pemajikan anak dan lapar ya wadah kesai malah hubungan jari ayah di situ mata ya pikiran anak pemajikan yang mana yang yakin yakin Allah pasti nurut datang isu dari berangkat di kapasan dan pemajikan anak bapak yang mana bapak siap bisa balik ke rumah kurang dia kesap-kesap lagi itu lagi dahar ngaku Allah dia jelman pemajikan di anak dan tadi balik apa? Tadi balik apa dong? Ayolah, para-para, sebenarnya. Tidak, 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 tid
sabratang nabi campet campur nang kene wae padahal. Nah, jerit di mahkamah dan ia kumaha anak aing bikin pengajian aing di imam. Tapi tetap hatenya hebat kayak gini. Ia mah masalah dunia dah harum. Ditinggal itu itu Allah baik baik kata setia itu. Dari tanah ia anak pengajian anak tidak berdoa berdoa berarti saya tak mengidam. Kamu kurang mencari kos itu bilang saya pindah agama lagi. Aing dari agama yang mana dagang dari kenal pun kena orang itu. Makanya pakai lilin. Para sana sholat di dunia mereka. Datang dari subuh tapi bersih tetap tangguh kuat biru putih. Dan mandi pada we iya bapak nak ya mubarik dan sebabnya tetangga itu anak pemetika karena mesti pasrah beri tau tek mana enak kena surat subuh bersde arti masrah kenawan arti jen Allah pemetikan anak tapi kalu pada jemaah saya ya, hebat-hebat ikhlas dan berpijik terus nonton jodoh surga, terus jodoh kajaran ibadahkan Allah mengutus malaikat. Dan Allah, malaikat mohon kutik datangan tuh pemajikan dan anak nasi pula malah ada haram di surga. Pada jemaah saya ya, penuh subuh terus saya kepepan orang yang apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pemajikan anak kesiru punya insan anak. Air minum minum. Paman anda harus sakapan minum air di sini. Saya terus dari muka pantau. Pasti muka pantau teh jelma dua antara nasir. Paman, air mamam teh sahar. Mamam teh anak buah nak salah gimana, salah gimana dari juragan hidupku. Alhamdulillah. Padahal nanti di buku tahan, nanti mulai sakit. Sekarang ini tidak gimana. Mumpah gimana. Tak mama, teh buah, anak buah nak salah gimana. Emang salah di abis teh buah. Jadi, mudah, jadi mana-mana. Buat ini sebentar, luar kita. Jadi saudara, tahdir kiriman anda, mau bakal balik. Alhamdulillah, benar Allah teh anu ngari. Orang dibukai kepada harta, kepada harta aneh-aneh. Bisa ada duit, duit aneh, duit emas. Dan pemajikan aneh, umiannya ke pasar gelas. Daruhan dia, mewakili hikmah. Meri sayuran ke tukang dagang nak pun ibu Allah bau tangan air mati lalu di timah satu kali pas dibuikin kacina eh waduh timah ulah-ulah kia ulah-ulah sayuran bu pasar yang bisa kabur ibu beli kos kia sini ayo mengapur sama lain itu panggulah anak-anak. Salah iman terinti tapi itu sendiri terus ayo motor pasar dari pasar dari kau diupayakan pemajikan pola segala ini sana gitu timbul ingat mana ke pemajikan anak anak wah anak ini pemajikan dari lu capek tapi hati mana capek men keyakinan luar biasa terus balik. Begitu balik ke imam kok, sama pulau salah lebih tanah lahan. Disebut masakan tadi. Ah, daripada sudah air di borok, air sudah tanah yang waktu malam nanti, kok mas besi gue ya, supaya borok. Di wadah aneh ke sih. Satu itu mau. Di wadah aneh ke sih, sama tuh beres. Assalamualaikum. Nah, ini mulai bapak siap, ya.
pasti buat teh benar mama tidak apa-apa pasti masuk ibu naun segala hati iya be masih teri pincer di mana di pincer berarti naon kan neng ya salah enggak ini ayah aku mah panjang kita tua ah ada menjadi saudara anak buah apa dia teh anak buah apa mawa iya mau tanpa satu biji biji, oh bangun tangan tapi hamba kan cukup bang macet cina cina cuma ada yang kita bayar dia pasar muni muni oh itu biji mati tuh bangun terada pak mana mau cukup ini bahagia bersatu bangsa jalma ibadah anu karena Allah di dunia ini.